Putera dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Semua. Selamat pagi. Selamat datang dan selamat berkumpul kembali di rumah Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara saudari dan anak-anak calon sambut baru yang terkasih, alangkah bahagianya saya menyaksikan Bapak Ibu dan anak-anak datang ke gereja pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu dengan sadar dan rela membawa anak-anak ke gereja, rumah Bapa kita, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepadanya atas cinta dan kebaikan yang kita terima selama ini sebagai orang tua. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan anak-anak ini kepada kami untuk dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Hari ini kami menyerahkan anak-anak ini kepada-Mu karena kami percaya bahwa dalam bimbingan-Mu mereka pasti selamat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mempersatukan mereka dengan Yesus Kristus, Putra dan Tuhan kami, dalam bumi kudus hari ini. Dan semoga berkat-Mu menyertai kami, agar kami mampu menjaga persatuan anak-anak ini dengan Tuhan Yesus dalam keseharian hidupnya, serta terpelihara kerinduan kami semua untuk tetap menyambut Yesus Putra-Mu dalam Ekaristi Saudari. Ya Bapa, terimalah dan berkatilah anak-anak dua hati kami dan titipan-Mu ini, agar layak menerima Yesus dalam Ekaristi Kudus hari ini. Amin. Amelina mulai kali. Ya, saya hadir. Magdalena Julio Moru. Ya, saya hadir. Virgilia Adriano Lester. Ya, saya hadir. Dr. Pianus Riantuan. Ya, saya hadir. Elvianus Odi. Ya, saya hadir. Junita Rini. Ya, saya hadir. Diponsius Manet. Ya, saya hadir. Dionisius Yantetae. Ya, saya hadir. Patronius Fardomoru. Ya, saya hadir. Lensiana Sopir. Ya, saya hadir. Dionisius Belek. Ya, saya hadir. Alexandro Mekimoru. Ya, saya hadir. Rafael Lautobu. Ya, saya hadir. Anak-anak calon koni pertama yang saya kasihi, wakil orang tua telah menyerahkan kalian kepada saya sebagai wakil gereja. Untuk itu, saya ingin berdialog dengan kalian mengenai keinginan kalian itu. Untuk apa kalian datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Pastor, kami datang untuk menerima Yesus Kristus dan bersatu dengannya dalam Ekaristi Kudus. Sebagai pastor, saya menerima kalian. Tetapi apakah hati kamu sungguh-sungguh sudah siap dan apakah kamu sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, kami sudah siap. Dan kami sudah mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami.
anak-anak calon komunik pertama, kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus mulai sekarang sampai mati. Apakah kalian mau setia kepada Yesus Kristus dan rajin masuk ke gereja? Ya, kami mau. Kalau begitu sekarang silakan menyalakan lilin komuni pertama sebagai lambang cahaya Kristus yang menerangi jalan hidup kamu. Saudara-saudari terkasih, setelah berdialog dengan anak-anak calon sambut baru, ternyata tidak ada halangan bagi mereka untuk menerima Komuni Kudus pada pagi hari ini. Maka marilah kita mendukung mereka dengan doa-doa. Anak calon komuni pertama dan para orang tua yang terkasih, agar perayaan iman kita ini sungguh berkenan dan layak bagi Tuhan, maka marilah kita menundukkan kepala seraya memohon ampun dari Allah Bapa di surga. Kita nyatakan tobat dan sesak hati kita dengan sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menganugerahkan anak-anak ini kepada kami. Karena itu, sudah sepantasnya kami menyatakan kasih sayang-Mu kepada mereka melalui perhatian, mendidik, dan akhirnya mengantar mereka kepada-Mu. Namun kami sering lalai, kami lebih sibuk dengan urusan-urusan lain ketimbang anak-anak kami. Maka kami sungguh menyesal dan mohon ampun. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus sahabat kami, Engkau sungguh mencintai kami, namun seringkali kami menyakiti hatimu. Kami bertindak baik dan menyakiti hati teman-teman. Kami sungguh menyesal atas segala dosa dan salah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Thank you.
Inilah Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Selamanya. Tuhan itu baik. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Bapak mama, saudara-saudari, anak-anak calon komuni kota yang saya kasihi. Peristiwa penerimaan komuni pertama untuk anak-anak kita yang hari ini kita rayakan sesungguhnya menjadi sebuah rahmat yang begitu besar untuk kita orang tua dan sekaligus untuk anak-anak kita sendiri. Berkenaan dengan peristiwa penerimaan komuni pertama pada hari ini, Yesus dalam warta Injilnya hari ini yang barusan kita dengarkan bersama-sama mengajukan satu pertanyaan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang banyak yang sudah datang mau menyaksikan mujizat-mujizat yang harus dia lakukan dan mereka-mereka yang sudah duduk mendengarkan sabdanya harus mengisi perut mereka dengan sesuatu, yakni makanan itu sendiri. Dan Yesus sendiri tidak mau membiarkan orang sebanyak itu pulang dengan perut kosong alias lapar. Dan inilah bentuk kepedulian, perhatian dari Yesus. Dan justru kepeduliannya itu dia lontarkan pertanyaan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang banyak bisa makan. Filipus bukannya mau melibatkan diri untuk mengatasi persoalan bersama Yesus, malah dia mengomel, dia membuat banyak alasan. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak hanya sebatas mengajukan pertanyaan, tetapi dia sendiri tahu apa yang harus dia lakukan. Karena itu dia membutuhkan kerjasama dan mau supaya para muridnya juga dilibatkan dalam mengatasi persoalan kelaparan yang dihadapi oleh orang banyak tersebut. Tetapi Filipus rupanya belum bersedia untuk membantu. Malah dia memberi alasan. Kita mau dapat roti di mana? Orang sebanyak ini, biarpun sedikit sekalipun, mereka tidak akan dipuaskan. Bahkan ada yang tidak dapat. Jadi di sini Filipus sudah mengkalkulasi perhitungan matematis. Berapa banyak jumlah ini, besar kecil, sudah perhitungkan. Dan sesungguhnya Filipus belum bersedia. Dan sekarang kita lihat salah satu muridnya sendiri, Andreas. Dia mengatakan bahwa di sini ada seorang anak kecil. Dia memiliki berapa roti? Anak kecil, berapa roti? Berapa roti? Lima. Berapa ekor ikan? Dua. Lima roti dan dua ekor ikan. Tetapi apa yang dia katakan? Lima roti dan dua ekor ikan tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Dia juga mengeluh, Andreas tadi. Dia mengeluh. Jadi kesannya bahwa para murid sendiri yang setiap hari mendampingi menemani Yesus belum sungguh-sungguh siap untuk mau membantu, mau menolong. Bapak mama, saudara-saudari, anak-anak calon komuni pertama, berkenaan dengan peristiwa hari ini, penerimaan komuni pertama untuk anak-anak kita, Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita orang tua. Di manakah kita bisa mendapatkan makanan supaya kita bisa memberi kepada anak-anak kita? Disinilah bentuk kepedulian dan perhatian Yesus. Dan Yesus sendiri mau menyadarkan kita orang tua bahwa anak-anak kita
tidak hanya sebatas membutuhkan makanan jasmani untuk tubuh fisik mereka, tetapi juga membutuhkan makanan rohani. Lalu, di manakah makanan rohani itu bisa orang tua peroleh untuk anak-anak? Di sini pertanyaan yang meminta kita orang tua sama-sama berpikir, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan rohani bagi anak-anak kita. Sesungguhnya hari ini, peristiwa penerimaan komuni pertama bagi anak-anak kita mau menyadarkan kita orang tua, bagaimana kita membangun kerjasama di antara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani tanpa harus mengabaikan kebutuhan jasmani dari anak-anak kita itu sendiri. Seringkali kita orang tua, bisa jadi kita membuat banyak alasan. Alasan yang rupa-rupa. Diajak, halo, mari, hari ini hari Minggu, kita pergi ke gereja dulu. Aduh, saya masih sibuk. Saya masih ada tugas ini dan itu. Lain kali dulu. Anak-anak ajak orang tua, bapak, mama, mari kita pergi ke gereja. Biar anak aku pergi sendiri dulu. Bapak mungkin setelah misa baru bapak pergi ke gereja, doa pribadi. Bapak capek, anak. Mama capek. Biar anak jalan sendiri. Itukah wujud tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap kebutuhan rohani? Sesungguhnya anak-anak kita sangat-sangat membutuhkan peran dan tanggung jawab kita, keterlibatan kita orang tua dalam menumbuh kembangkan iman dari anak-anak itu sendiri. Tetapi seringkali kita abaikan, kita masa bodoh, kita tidak menanggapi akan kebutuhan rohani dari anak-anak kita itu sendiri. Karena itu hari ini kita orang tua sesungguhnya disadarkan dan memaknai peristiwa hari ini sebagai sebuah peristiwa yang berahmat, di mana kita memaknai Ekaristi Kudus. Ekaristi Kudus sebagai wujud kehadiran Yesus, Imam Agung sendiri yang merayakan bersama dengan kita. Di dalam Ekaristi Kudus, Yesus menyerahkan dirinya secara total. Dia membiarkan dirinya disantap oleh kita semua. Kita menimbang kekuatan yang datang dari Putra Allah. Dan kekuatan yang kita timba itu sesungguhnya mengajak kita untuk melanjutkan karya pewartaan keselamatan itu dimanapun kita hidup dan kita berada. Mulai dari keluarga kita. Karena itu, baiklah, bapak, mama, saudara-saudari, putra-putri calon komuni pertama yang terkasih, mari kita memaknai Ekaristi Kudus sebagai nilai penting, nilai hidup iman kita, di mana semua kita dipersatukan. Dan dalam persatuan itu kita mengalami persaudaraan satu sama lain dan juga persaudaraan bersama dengan Yesus. Hanya dalam Yesus kita bersaudara. Dan semoga persaudaraan dan kesatuan yang hari ini kita rayakan dalam peristiwa penerimaan komuni kudus bagi anak-anak kita sungguh-sungguh membawa kekuatan yang bisa mempersatukan kita orang tua di dalam keluarga kita. Dan dengan demikian persatuan yang menjadi kekuatan itu sungguh-sungguh menghantar kita keluarga untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, hidup lebih dekat dengan sesama kita. Mari kita tetap terus mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan itu, dan jangan pernah kita melupakan Tuhan di tengah kesibukan tugas pekerjaan kita. Ingat bahwa apapun bentuk keberhasilan, kesuksesan yang kita capai bukanlah usaha dan perjuangan kita sendiri, tetapi itu semata-mata dari belas kasihan Allah untuk kita sekalian. Semoga kita pun sungguh-sungguh memiliki rasa belas kasihan satu sama lain, memiliki kepedulian dan perhatian satu sama lain, khususnya kita mulai dari keluarga, dari anak-anak kita. Semoga semangat kita yang hari ini kita tunjukkan dengan mengantar anak-anak kita masuk ke dalam rumah Tuhan, penerimaan komuni pertama, tetap kita jaga dan kita pelihara. Semuanya tidak harus berakhir pada hari ini.
Semoga semangat awal yang sungguh-sungguh menjadi titik terang untuk perjalanan iman anak-anak kita ke depan. Tetap terus kita jaga dan tetap terus bertumbuh berkembang di dalam kehidupan keluarga kita. Dan biarkanlah anak-anak kita itu lebih mengenal Tuhan, lebih mengimani Tuhan, dan lebih dibawa dekat kepada gerejanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yang maha bijaksana dan asal segala cinta,
kebaikan-Mu telah kami terima dari tangan-Mu lewat sesama kami, roti, anggur, dan seluruh diri kami, sebagai ungkapan syukur kami atas cinta-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sejati, karena semuanya ini kami satukan dengan korban putera-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Thank you.
Karena Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
kasurmu. Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami kamu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sendiri bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Karena itu berbahagialah kita sekalian yang diundang datang duduk di meja perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
kami pun semakin bersatu padu sebagai tubuh Kristus yang hidup. Semoga kami pun semakin giat mewartakan kabar gembira, kemurahan dan kasih-Mu kepada semua orang yang didasari oleh semangat persaudaraan. Demi Yesus Kristus Putera-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengorbankan semangat kasih dalam hati kita agar kita siap sedia melayani sesama dengan penuh kasih. Semoga Tuhan menjadikan kita pewarta kasih dan kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi, meringankan beban hidup, dan berkenan atas amal bakti kita. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, segala aktivitas kita yang tersisa pada hari ini, dan secara khusus anak-anak kita yang sudah menerima komuni pertama hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putera dan